Baiklah pemirsa tvriofficin.com, sekarang kita berada di rumah tokoh masyarakat Pulau Rupat bernama Pak Ramli. Selamat sore Pak. Ini Pak, tujuan kita kemari mencari data informasi yang valid dari masyarakat Pulau Rupat sendiri. Telah beredar dan isu beserta berita-berita bahwasanya Pulau Rupat ingin memekarkan daerah menjadi Kabupaten Kepulauan Rupat. Bagaimana menurut Bapak tentang rencana Forum Komunikasi Masyarakat Rupat menggoyang pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memekarkan daerah? Jadi saya sangat setuju. Alasan Bapak setuju tentang daerah pemekaran ini contohnya seperti apa? Apakah karena Pulau Rupat ini tidak rata pembangunannya atau sudah tertinggal sekali Pulau Rupat ini dari daerah yang lain atau bagaimana Pak? Sangat tertinggal betul. Kalau dibanding dengan yang lain-lain, jauh tertinggal. Pulau Rupat jauh tertinggal ke belakangan. Bapak sudah tinggal di Pulau Rupat sudah berapa lama Pak? Sudah 63 tahun. 63 tahun.